السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini, channel yang terus memberikan info terbaru kepada sahabat lidah dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini juga, kita akan berdiskusi, sharing dan berbagi informasi kepada sahabat lidah pecinta dangdut Indonesia, yaitu mengenai duta lidah yang akan tampil malam ini, yaitu pada grup kedua top 18 besar Liga Dangdut Indonesia 2020. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk terus mendukung duta lidah dari provinsi kalian semua ataupun peserta lidah yang kalian jagokan di tahun ini, khusus bagi peserta yang akan tampil pada grup kedua ini. Dan jangan lupa juga untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share dan tekan tombol loncengnya. Oke, sekarang langsung saja kita akan melihat duta manakah yang akan tampil malam ini, yaitu pada grup kedua top 18 besar Liga Dangdut Indonesia. Pada urutan yang pertama, ada Devri, merupakan duta lidah atau peserta lidah perwakilan dari Provinsi Riau. Pada urutan nomor kedua, ada Janna, merupakan duta lidah atau peserta lidah perwakilan dari Provinsi Papua Barat. Pada urutan nomor terakhir ataupun nomor ketiga, ada Hari, merupakan duta lidah atau peserta lidah perwakilan dari Provinsi Jambi. Itulah tiga peserta dari tiga provinsi yang akan bersaing habis-habisan malam ini pada grup kedua top 18 besar Liga Dangdut Indonesia 2020. Jangan lupa untuk terus mendukung mereka, khususnya yang akan tampil pada grup kedua ini, dengan cara SMS, ketik lidah spasi nama peserta, kemudian kirim ke nomor 97288. Ataupun sahabat lidah bisa juga mendukung mereka dengan cara vote di aplikasi Tokopedia Play, dengan cara download aplikasinya, kemudian pilih menu vote-nya dan langsung vote duta yang ingin kalian dukung pada grup kedua ini. Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share, dan komen juga jika memang ada masukan, dan tekan tombol loncengnya agar kalian terus menerima info terbaru mengenai Liga Dangdut Indonesia 2020. Ini saja yang bisa saya berikan informasinya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.